ya dulu kan ini kan jalanan setapak lah waktu zaman saya sekolah itu setapak gitu ya. Jadi cuma muat beca zaman dulu lah ya kan. Nah pada tahun berapa itu, tahun 90 berapa itu dibangun Casablanca ini, terowongan Casablanca ini, dan banyak yang aneh-aneh lah selainnya nanti. Dulunya sebelum dibangun menjadi terowongan Casablanca, dulunya itu merupakan tempat apa Pak? Itu kuburan. Kuburan. Nah, kuburan sampai sana itu memang ada makam keramat. Sebetulnya terowongan Casablanca itu awalnya itu bukan makam. Jadi perkampungan yang disebutnya Kuningan Timur. Gitu. Di situ dulu ada tanjakan. Tanjakan, kemudian tanjakannya itu nggak diaspal seperti sekarang. Sekarang kan disebutnya Kokas Casablanca. Masih tanah, Dek. Masih tanah. Kalau kejadian aneh, sering kali saya lihat orang bawa motor itu pada lurus, tau-tau belok, nabrak. Nabraknya jatuh. Gimana, ya, jatuh aja nabrak trotoar. Kecelakaan itu sering gitu loh, karena jalan itu terbagi dua. Jadi dari sebelah kanan tiba-tiba mobil itu mau ke arah sebelah kiri, sehingga yang pengendara sebelumnya tuh pasti nggak tahu mobil itu mau ke ini, langsung biasanya terjadi kecelakaan. Tidak Pak mengalami kejadian-kejadian aneh ketika akan melewati terowongan Casablanca itu Pak? Pernah. Pas seperti apa Pak? Seperti apa? Pas itu ada orang naik, pas begitu turun nggak ada. Hah? Pas begitu ini turun orangnya nggak ada. Itu tujuannya kemana Pak? Tujuannya ya ke arah sana, arah dekat-dekat terowongan Casablanca iya, itu ya Pak Casablanca. Ya? Perasaan Bapak ketika melewati terowongan itu dan juga pada saat melihat kejadian, mengalami kejadian di luar nalar itu bagaimana Pak? Oh seram. Dingin. Seperti sangat merasakan tidak enak sekali ya Pak iya, ya. Iya, tidak enak, kemana dingin lah Pak. Bunda ya. Kita. Seperti jadi, apa Pak? Itu naik dari Uki langsung ke Cibubur, dari Cibubur langsung hilang itu. Pernah itu, penumpangnya hilang. Pas begitu dilihat ke belakang enggak ada. Berarti memang banyaknya seperti penumpang yang tiba-tiba hilang seperti itu ya Pak ya. Kalau malam-malam di terowongan itu kita kalau sendirian kalau lewat ngeri.